Viral video pesta pernikahan yang digelar di masa pandemi COVID-19 tiba-tiba didatangi oleh kepolisian. Sang ayah calon pengantin menjadi sorotan saat ia menghadapi sejumlah petugas. Tangannya tampak gemetar kuat membuat publik merasa terenyuh melihatnya. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun Instagram hingga viral di media sosial. Dalam video itu tampak petugas gabungan yang mendatangi lokasi pesta pernikahan. Petugas tampak berbincang dengan ayah calon pengantin dan calon pengantin wanita. Sang calon pengantin wanita yang sudah mengenakan baju pengantin lengkap dengan riasan tampak tertunduk lesu. Sementara sang ayah calon pengantin terlihat duduk dengan tegang. Tangan kirinya terlihat gemetar kuat saat menghadapi para petugas gabungan itu. Momen ayah pengantin gemetar saat diminta membubarkan acara pernikahan anaknya itu langsung viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Banyak warganet yang mengaku merasa kasihan dengan keluarga pengantin yang batal menggelar pernikahan. Mereka membandingkan dengan pesta pernikahan yang digelar oleh para pejabat, artis hingga orang kaya yang bisa tetap berjalan mulus di tengah pandemi COVID-19.